Sejak tahun lalu hangat diperkatakan kembali mengenai rumah tangga Syuk Sahar apabila istrinya, Rosa Sera, sering berkongsikan luahan hati serta mendedahkan wujudnya orang ketiga. Baru-baru ini tular lagi video dikongsikan oleh seorang pengguna di aplikasi TikTok memaparkan sepasang kekasih berjalan berpelukan di sebuah pusat membeli belah. Menerusi video berkenaan, dapat dilihat seorang lelaki seakan menyerupai pelawak itu bersama seorang wanita didakwa skandal kepada Syuk. Malah, video tersebut turut mendapat perhatian Sera yang turut meninggalkan komen. Sera memohon orang ramai mendoakan agar dia dimurahkan rezeki buat anak-anaknya. Malah Sera turut mendoakan buat wanita tersebut agar berbahagia di atas penderitaan orang lain. Sedang hangat diperkatakan mengenai video itu. Sementara itu, menerusi perkongsian terbaru, Sera memaklumkan dia bersama anak-anak pulang ke Sabah. Lebih sebak, Sera mengatakan dia akan terus berusaha mencari nafkah buat kedua anaknya selagi dia masih hidup. Perkongsian Sera itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang turut sedih melihat nasib Sera dan anak-anak. Tidak kurang juga, ramai yang terus memberikan kata-kata semangat buat Sera dalam meneruskan kehidupannya dan diberikan kekuatan untuk menempuh ujian.